Okey semua, kali ni saya di kawasan, kalau tak silap saya, Bandar Teknologi Kajar. Saya dapat satu request daripada penonton saya untuk review dan tengok satu kedai jalanan jual kopi. Nama kedai tu Pulut dan Kopi. Jadi saya akan cuba beli dan tanya apa yang dijual. Kedai dekat belakang tu kalau korang semua nampak. So jom ikut saya, kita pergi. Hello. Hai. Ni Pulut dan Kopi kan? Yes, saya Pulut dan Kopi. Memang jual kopi dan pulut sahaja? Saya selalu dengar tempat ni tapi tak pernah datang. Inilah first time saya datang sini. Abang tinggal nearby ke macam mana? Saya dekat kawasan Bangi. Oh. Ha, ada kawan saya recommend datang sini lah. Oh, yang, really? Tu yang saya nak datang sini cuba. Abang nak cuba apa eh? Saya cuba latte satu boleh? Boleh. Boleh. Okey. Harga yang ni eh? Haa. Okey, kalau korang semua nampak harga pun berpatutan lah, dalam RM6, RM7 Americano, RM4.50 macam tu. Pulut ni memang buat sendiri ke macam mana? Buat hari-hari. Hari-hari buat eh? Haa. Tapi habis tak? Pulut kambing kan bang kan? Tadi rasanya penuh ni, satu basket ni. Yang tu sampai ikan bilis. Oh, student lagi lah. Oh. Dah habis maksimum production dah ni. Oh, iya ke? Kena tambah orang lah. Minta orang tolong buatkan kopi lagi. Biasanya buka dari pukul berapa sampai pukul berapa ya? Selalu kami buka 11 until 7. Tapi this few days, 11 until 12:30 je. Dah sold out. Viral, orang semua datang beli, cepat habis. Alhamdulillah. Setiap hari buka? Setiap hari buka except Jumaat. Or if kami ada exam. Diorang ni masih lagi student dekat UiTM Shah Alam. Jadi jom kita sokong diorang. Statistik. Baru lagi lah, first year dekat situ. Siap ada side income lagi ni, bagus ni. So, tak buka? Exam? Okey, berapa tadi kopi? RM6 bang. RM6. Okey. RM4 balik eh. Okey. Selain pada kopi, ada apa lagi? Kopi dah habis. Kopi ni. Kuih pun ada jual dekat sini. Kuih ni buat juga ke? Tak, ini kita orang collaborate dengan The Girl Girl Dough. Oh, saya tengok ya. Girl Girl Dough. Okey, jadi kalau nak chocolate chip cookie kan? Bila datang sinilah. Sini pun ada. Berapa satu ni? This one chocolate chip cookies dengan sea salt RM24. This one soft cookies RM3.50. Okey. Okeylah, tak mahal sangat. Ini van dia orang. Style dekat ah, pakai Subaru lama. Jarang nampak van ni. Jadi kalau korang nampak van ni, itulah dia orang. Setakat ni dia orang dekat sini je. Tapi mungkin diorang pergi tempat lain kan. Jadi kalau nampak van ni boleh berhentilah cuba kopi diorang. Okay, saya dah dapat satu latte Pulut dan Kopi. Kalau korang teringin boleh datang sini di kawasan Bandar Teknologi Kajang. Nanti saya akan letak alamat dan juga telefon diorang.
Diorang ada Instagram juga, nanti saya akan letak dekat description tu. Kalau korang teringin, boleh datang dan cuba. Okay, jumpa minggu depan. Bye. Jumpa lagi, semoga berjaya.